Halo, jumpa lagi ya. Kali ini bersama sahabat JNA. Ya, JNA Group memang membuat video-video produk yang kami jual di marketplace kami ya. Mulai di Bukalapak, Tokopedia, Shopee juga. Ya, tujuan kami membuat video ini supaya linknya bisa kami selipkan ke produk yang kami jual. Tentunya tadi yang di Bukalapak, Tokopedia juga Shopee. Jadi konsumen bukan hanya beli melihat foto aja ya, tapi juga ada penjelasan maupun ada video-video, contohnya kayak klakson ini ya. Jadi suara juga bisa dicek dari videonya. So, terima kasih yang sudah subscribe dan like di video kami. Kali ini pembahasan kami adalah mengenai review dan tes untuk suara klakson Keong Double. Nah, di sini mereknya mungkin nggak terkenal ya, merek-merek biasa ya. Advan Horn. Ya udahlah, apalah itulah. Yang kita akan review adalah produk, kita nggak lihat merek ya. Percuma kita ngomong merek tapi harga juga selangit, belum lagi suara kita juga nggak tahu. Nah, makanya kami membuat video ini supaya walaupun barang murah tapi kualitas dan suara bisa Anda dengarkan sendiri. Di sini satu setnya dalam satu kotak isi dua, bawaannya cuman ada bracket tanpa ada relay ya. Nah, kami juga bisa selain menjual dalam bentuk satu set ini atau double, kami juga bisa menjual dalam bentuk eceran. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya adalah dalam satu kemasan ini kan isi dua. Nggak adil dong kalau salah satunya mendapatkan kotak ini, maka dua-duanya tidak akan mendapatkan kotak tersebut. Kami akan packing dalam bentuk dus coklat. Kita memang sudah ada siapin dus coklatnya. Jadi pembeli pertama tidak bisa juga memilih hertz atau frekuensi. Jadi supaya adil, pembeli pertama saya akan ambil acak, pembeli kedua pun saya akan ambil sisanya. Jadi tidak bisa memilih atau request. Nah, tujuan dibuat video ini supaya kalian juga tahu bahwa hertz yang akan kalian dapatkan dua-duanya pasti oke gitu loh. Jadi supaya nggak bingung atau rancu gimana suaranya ini, jadi bisa langsung kami tes saja. Oke. Sekarang kami tes untuk yang tipe 400 Hz. Suaranya seperti ini ya. Ini kami sudah pakai kabel set. Oke, pengetesan dimulai. Oh, suaranya jos ya. Satu aja nggak masalah. Jadi sebagai pengganti di motor ya, langsung pasang aja bisa. Mau ditambahin relay kalau Anda bisa pasang malah lebih bagus. Karena yang kami tes di sini menggunakan kabel set. Ini contohnya. Nah, nggak kelihatan tapi ya ini di samping nih. Oke, untuk sekarang yang kami tes adalah 600 Hz. Tes mulai. Mau yang 400 mau yang 600 dua-duanya jos ya. Sekarang kita akan coba tes untuk yang double. Jadi pembeli yang mau double, ini suaranya double stereo ya. Pengetesan dimulai. Nah, suaranya udah tahu ya, dua stereo jos. Jadi kami menjual bukan hanya by foto milik kucing dalam karung, tapi pembeli wajib menonton video ini sebelum membeli. Karena Anda bisa tahu bahwa mau pilih yang satu 400 set atau 600 set bebas ya. Jadi bebas maksudnya begini, Anda mendapatkan ini atau ini suaranya sama-sama bagus. Tapi kalau Anda ingin dua-duanya, bisa beli yang satu set, maka akan mendapatkan kotak ini. Bracketnya ada di dalam ya, tanpa relay lo ya. Jadi kalau mau beli paket yang ada relaynya pun silakan. Kami sediakan semuanya ada di deskripsi kami, linknya ada di situ. Bila ada pertanyaan jangan masuk di komentar YouTube, tapi langsung aja klik link tadi, maka bisa masuk chatting di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Kami akan cepat membalas di situ daripada kami membalas di komentar YouTube. Oke, sekian itu dulu. Terima kasih.